mau ngajak Bopak naik kereta dari Jakarta ke Bogor. Biar seru ya. Ngajak naik kereta apa belum pernah naik kereta? Udah. Naik kereta udah, cuman kan selama ini kan udah 10 tahun lebih kan. Berapa sih? 8 tahun. 15 tahun lah nih belum naik kereta lagi. Oh. Cuma coba naik kereta coba ya. Kalau dulu naik kereta itu kondisinya waktu belum ada perubahan. Waktu itu masih ramai. Masih ada yang gelantungan di atas, nah, Pak ya. Nah, kalau sekarang informasinya katanya naik keretanya lebih sepi, lebih teratur. Ya paling pengen ngebuktiin aja. Sebenarnya lebih nyaman ya. Keretanya sekarang lebih stabil, lebih tertib. Ya mudah-mudahan apa yang diomongin teman-teman kenyataan pas kita naik. Ya, pokoknya ikutin terus keseruan kita hari ini naik kereta. Oke. Okay. Asyik. Asyik. Sebenarnya nggak sih Pak, ini cuma jembatan penyeberangan jalan Tanjung Barat Pak. Isi kartu multi trip. Nah, kita cek dulu nih. Isinya ada berapa? Kita cek dulu di situ. Berapa? Nah, 23. 13. 18. Oke, berarti cukup ya. Tadi harusnya nggak usah ngisi. Gua dulu. Baru pernah apa ya? Baru. Itu gak ada mama security. Ah, mobil lo. Gak tau mama security. Oke. Itu udah lama nganeng naik kereta. Sekarang baru ini lagi nih. Kalau dulu pakai apa Pak? Kantis. Kalau bukan mulut itu udah tahun berapa? Dia ke kota, Jakarta kota. Ya. Itu gua enggak bisa kan? Ya enggak lah. Gerbong pertama kan buat khusus wanita. Tapi wanita bisa di gerbong pria juga, kecuali kalau pria enggak boleh di gerbong wanita. Terserah mau dimanapun bisa. Ada di tengah. Gak apa-apa di sono. Aman, ntar dipakai buat ngetrip keluar. Nah, kalau
kalau di sini kita dapat gerbong di paling akhir. Tuh. Masuk dari sini aja. Jauh-jauh. Ya. Kalau dulu ada peraturan begitu. Oh gitu, sekarang boleh. Nah, itulah. Ntar aja. Kita lagi naik kereta ke arah Bogor. Terus? Tadi nggak boleh ngomong. Boleh. Takut mengganggu penumpang lain. Oh iya. Ini petugas kebersihan. Karena udah bagus, tinggal SDM-nya. Iya. Pelayanan secara ini udah hebat. Iya, udah. Tinggal SDM-nya, wak, manusianya. Kayak dulu ya. Iyalah.
Bangun, udah nyampe nih Bogor. Nyaman ya, enak ya? Enak ya, nyaman ya? Enak banget, kayak naik helikopter. Sampai nih. Ayo nyampe. Awal. Puyeng. Dia ngajakin nih, iya, belajar naik kereta lagi. Dia mau bundar. Nah, tapi nyaman ya Pak ya? Nyaman bener. Okay. Pelayanannya oke. Dan kedua, kita ada aturan juga nggak boleh ngomong kan semenjak COVID itu. Sebetulnya sih boleh nerima telepon atau apa. Cuman ini buat menjaga aja hal-hal yang nggak baik kan. Tapi seru, enak. Ini biasanya satu rangkaian ada berapa gerbong, Pak? Lah, belum ngitung. Oh, belum ngitung. Biasanya ada 12, Pak. 12 atau 10. Ya. Yang depan, belakang itu khusus? Khusus wanita, Pak. Oh, khusus wanita itu ada. Iya. Oke, okay. Itu wanita ya. Satu kenapa itu? Kocok-kocok perut gua, gak bisa. Kocok-kocok tapi tidur. Oke. Okay. Tapi ini enak. Jadi ada 12 gerbong. Belum makan nih kayaknya deh. Ayo ntar cari makan seputaran. Ada 12 gerbong, gerbong pertama sama air perempuan. Tengah-tengah itu bebas, ya kan? Iya. Itu sangat mudah ya dengan kartu. Tadi isi 10.000. Bisa Jakarta bisa Bogor. Balik, ya? Bisa dong. Bisa. Oh. Makin Najib deh. Okay. The best. Tapi yang terpenting mah SDM-nya juga harus dibangun tuh. Nah, itu dia. Biar menjaga peraturan-peraturan yang digunakan oleh KAI itu, ya enggak? Biar kereta juga nyaman, tetap layak dipakai. Kita semua harus merawat, masyarakat juga harus. Jadi harus ada budaya khusus kalau di kereta. Oke, sekian perjalanan kita hari ini dari Jakarta ke Bogor naik kereta. Ya. Yang berujung keluar dan pulang. Tapi seru banget. Pokoknya jalan-jalan irit modal 10.000 kan bisa. Pokoknya luar biasa pelayanannya, oke banget. Dan sebelum kita closing, kita tutup, Bapak mau cari makan-makan dulu. Jadi tetap ikutin di Bapak Kacil Official beserta istri ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan... Kiri dong. Kiri. Sini. Ya. Oh, ini ada makanan kan? Banyak. Oh, ini di itu sama Coffee Square. Ini. Iya, itu pagi sore. Opa, Jaf, Lek, Opa, Kita Hilo, Lumia, Ta.